Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di wahana rekreasi trampolin pertama di Indonesia, yaitu M Trampolin. Jika Anda ingin berekreasi sambil menjaga kebugaran tubuh Anda, yuk kita lihat ke dalamnya. Apakah Anda pernah berkeinginan untuk bermain ke M Trampolin Park Singapura? Sekarang Anda tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke Singapura, karena M Trampolin Park kini hadir di Indonesia. Berlokasi di Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, M Trampolin Park menyuguhkan berbagai macam jenis trampolin yang tersedia di bangunan seluas kurang lebih 6.000 meter persegi ini. Dengan kisaran biaya Rp80.000 hingga Rp120.000, Anda sudah bisa menikmati semua jenis trampolin selama 1 jam penuh. Ya, kami adalah satu tempat permainan trampolin yang diakui bukan hanya saja yang terbesar, kami diakui terbesar se-Asia Tenggara dan yang pertama kali yang ada di Indonesia. Nah, kami hadir di Kota Jakarta, tepatnya di Kelapa Gading. Syarat untuk bermain di tempat kami, kita punya syarat minimal anak usia 3 tahun. Ya, dan maksimum usianya 60 tahun yang bisa bermain di tempat kami. Tempat main kami ini memang konsepnya adalah untuk keluarga. Artinya bukan saja untuk anak-anak, tapi seluruh anggota keluarga bisa hadir bermain dengan sehat dan positif di tempat kami. Dan setiap pengunjung atau jumpers yang hendak bermain di tempat kami, itu satu, tentu badan harus sehat, harus fit ya. Kemudian wajib menggunakan kaos kaki khusus, yaitu kaos kaki yang telapak kakinya ada anti-slipnya. Capek ya? Semangat. Capek banget. Capek tapi seru. Apa tertarik untuk main di sini? Pengen melakukan sesuatu yang berbeda aja daripada mal-mal terus gitu kan. Dan bagi Anda yang ingin berolahraga sambil bermain atau sekedar mengisi liburan akhir pekan bersama keluarga tercinta, bermain trampolin di M Trampolin Park bisa menjadi alternatif yang menarik. Ya pemirsa, udah liat kan kesuarannya? Jangan lupa ya main ke M Trampolin Kelapa Gading. Saya Krisono beserta kru yang bertugas kembali ke studio.